masih dalam suasana liburan, kita bareng sekeluarga mau pergi jalan-jalan. Mau kemana ya? Dunia Fantasi. Nah, sekarang kan kalian mau ke Dufan nih. Kira-kira tujuannya mau kemana coba? Rumah miring. Istana boneka. Istana boneka. Aku juga istana boneka. Oh, kalau itu kemana? Ya, aku nungguin cuci-cuci aja. Nah, kita baru bayar nih tadi di YouTube dulu orangnya. Jadi sebelum masuk ke Ancol itu harus dipastikan ada berapa orang di dalam mobil, dan itu biasanya selain orang juga dihitung ada berapa mobil dan jumlah dari orang di dalamnya. Ada 10. Bebel kena 9. 10 dong sama Om supir. Iya, ya kan? Bebel kena 9. Gua di Bebel. Nih, pintu keluar ya. Oke, terima kasih, Mbak. Udah nyampe di depan Dufan nih, dan anak-anak seseneng itu. Sebentar lagi kita bakalan beli tiket di depan sana, dan abis itu baru deh permainan. Tapi cuaca nih benar-benar panas terik, sepertinya kita mau cari yang indoor dulu. Wah, wow, panasnya minta ampun. Kita masih nyari nih mau ke permainan mana. Kira-kira kemana ya, Ken? Kolibri sebelah mana? Gitu. Oke, yuk kita ke sana yuk. Ini kita lagi nungguin Kolibri nih. Karena ponakan-ponakan pengen naik Kolibri, terus juga Sixten udah gak sabar pengen muter-muter di atas sana. Dan mamanya nggak boleh ikut tadi.
tadi main sama Ken dan kita tabrak-tabrakan gitu. Jadi dia tabrakin sepupunya terus. Sekarang kita mau cari permainan yang lain. Tornado seru banget ya Tian. Sekarang aku lagi cari anak-anak dulu nih, mau ke wahana berikutnya karena mereka baru selesai dari toilet. Hai, hai, udah ke toilet ya? Udah. Sekarang mau kemana nih? Rumah miring. Miring. Rumah miring. Oke, kita ke sana. Yuk. Yuk. Coba siapa yang tahu di mana rumah miringnya? Samping kita. Samping kita. Oh, yang ini. Oke, kita ke sana. Karena Uti nggak ikut rumah miring, jadi nungguin di luar. Karena takut pusing ya, miring-miring. Sekarang sama anak-anak aja masih ke dalam. Ayo anak-anak. Ini kita lagi jalan di rumah miring dan memang udah berasa nih, semakin miring aja. Seru sih ya. Jadi sebelah kanan tuh lebih tinggi dan sebelah kiri lebih rendah. Gimana di belakang? Is okay. Di belakang is okay. Nah, sekarang jalanannya mulai menurun nih. Jadi harus ekstra hati-hati. Anak-anak, hati-hati ya di belakang. Awas. Ah, sebentar lagi pintu keluar dan petualangan kita di rumah miring selesai. Wah, lumayan pusing miring-miring. Sekarang kita ke wahana lainnya. Katanya anak-anak mau ke rumah hantu. Biasanya kalau ke rumah hantu tuh anak-anak harus didampingin. Karena rumah hantu itu nanti kita bisa lihat hantu-hantu bohongan. Denice berani? Berani? Berani gak? Oh berani. Karena rumah Riana tadi penuh banget dan kita udah antri sekitar 30 menit. Sekarang kita jadinya ke apa Ken? Ke Conjuring. Di Conjuring ada apa? Ada apa ya? Kita lihat dulu yuk, ke sana yuk. Kita naik dulu. Halo Mbak, ini kalau kita masuk ke dalam ada batas usia nggak? Nggak ada. Kalau anak kecil ini bisa? Oh gitu. Mau masuk apa nggak? Mau masuk apa nggak? Mau? Oke. Kalau gitu, itu dua. 3, 4. Nah ini udah dapet tiketnya nih. Karena yang kecil takut tadi, akhirnya kita berempat aja. Ken, Mai, sama Koem. Ayo kita jalan, masuk ke dalam. Nah mana di dalam gelap banget, jadi masuk ke dalam gak boleh bawa kamera, dan kata si masnya juga gak boleh bawa kamera. Jadi kita masuk dulu ya ke dalam.
Kita keluar. Wah, itu santai. Akhirnya kita keluar juga dan tadi menegangkan banget. Kan tadi pas lagi di rumah hantu, apa yang paling seru? Ikut nenek-nenek. Kamu berani kan? Hebat. Katanya ke sekitar 50 menit dekat teman di sini. Wow. Jadi tadi waktu pas kita lagi naik perahu, lumayan buat dokumentasi.